Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari dari saya Sultan Mursyid. Nah, ini sapi-sapi indukan dari pasar sapi Ambar Ketawang. Itu pasar sapi yang buka setiap pasaran hari Pahing ya. Letaknya di daerah Gambeng, Kabupaten Sleman ya. Ini kita melihat proses penurunannya bagaimana ya. Ini Supran, jenisnya Simmental, dan ada yang Limousin ya. Oh, itu udah ciciran lagi banyak ya. Nah, ini proses penurunan sapi seperti apa di Ambar Ketawang ini. Di sini yang paling istimewa adalah sapi TO dan sapi jenis-jenis peranakan yang lainnya ya. Seperti ini warnanya merah-merah, makanya di sini sapi-sapinya kelihatan yang fungsi-fungsi ya. Yes. Bagian sini dan bagian sana itu khusus untuk pedetan, tapi tidak menutup kemungkinan sapi jumbo juga kan. Nah, ini ada indukan omole. Wush. Digoyang. Geger. Ini juga indukan ya. Ini juga ada yang pecahan. Mas Bro, salam tempel. Pulang dulu. Oke, siap, pulang. Silakan. Ah, ini ya. Nah, inilah suasana dari pasar sapi Ambar Ketawang ya. Di sini sangat ramai sekali. Nah, ini pedetannya.
istimewa loh. Istimewa. Oke, kita akan berputar putar lebih dahulu melihat situasi dan kondisinya. Nah, ini ada beberapa bagian PO ya. PO udah mulai marak diperbincangkan di media sosial ya. Sosial media. Kenapa itu sosial? Negosiasi bunga jikem ya. Biasanya di deretan sini itu adalah sapi-sapi banyak ya. Di deretan itu sapi-sapi mungkin karena permintaan terlalu banyak, makanya langsung sekali datang langsung sol sekali datang langsung sol. Ayo, pirong nih, 13 juta. Nah, awas. Nah, ini banyak 13 juta lor. Umur sudah bulanan ini. Ganteng. Ini mahal. Kalau itu selarang ini juga. Kalau seperti itu, kalau saya tanya ke pedagang, mintanya penawarannya 400.000 rupiah untuk kalungnya itu. Ambar Ketawang ada, karena saya tahu harganya dari pasar sapi Ambar Ketawang. Kalau ini enggak, ini harga bisa berapa saja. Biasanya di sini ada pengecekan kehamilan, biasanya belum buka ya. Lanjut dong. Jajaran sapi di pasar sapi yang berutama. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share ya di media sosial Anda. Dan karena meronjong dan informasi dari pasar sapi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.